satu hand grip merek Domino, Racing Domino di sini. Untuk tulisannya gue nggak ngerti bahasa Itali soalnya ya. Dia di sini ada made in Itali, merek Domino. Ini kode barangnya, kode hand gripnya. Jadi ini barang original yang gue beli. Nih, barang original, made in Itali, Copia, Manopole. Mana sih nitnya? Oh, we touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. Oke cuy, oke cuy. Disponsori oleh Gancu. Balik lagi di Motoran Vlog. Oke teman-teman, kali ini gue mau unboxing nih box item, tapi bukan HP cuy. Jadinya ini hand grip. Kalau nggak tahu bahasa Indonesia hand grip, bahasa Indonesianya itu pedal gas atau untuk pegangan tangan itu, wes, itu wes. Pokoknya untuk pegangan tangan ya, untuk gas-gasan, ngono loh. Jadinya langsung aja kita mulai. Oke, langsung aja kita buka nih box item ini, kita lihat, kita review barangnya seperti apa. Jadinya seperti yang di awal tuh ya, jadinya mulu gue ya. Ya, intinya ini hand grip. Mari kita lihat. Wow, ini dia coy, barangnya coy. Nih, barangnya cuy. Nah, ini tampilan depan, tapi yang belakang seperti ini. Dia di sini ada made in Italy. Mari kode barangnya, kode hand gripnya. Jadi ini barang original yang gue beli. Barang original, made in Italy, quantity 1. Ini satu buah hand grip. Jadi ini kemarin gue beli hand grip merek Domino. Ini ada di sini nih, ada Racing Domino untuk mereknya. Nah, ini semua bahasa Itali cuy. Copia, Manopole, Nero, Rosso, Resi, Pair Grips. Ya intinya grip lah, untuk pegangan hand grip gitu lah kita. Mungkin di Indonesia nya ini hand grip gitu kali ya. Cocok untuk motor ya. Motor modifikasi atau apa gitu kan ya. Untuk belakangnya ini menandakan original seperti ini ya, ada hologramnya. Ini hologram tuh, hologram dari dominonya, kalau menandakan barang ini original. Untuk tipe sendiri kita beli ini tipe A450, Domino A450. Di sini ada Facebooknya juga. Untuk Facebooknya itu ada hashtag Domino Group Quality Guarte. Quality sangat bagus, mungkin itu artinya di Indonesianya ya. Soalnya ini bahasa Itali cuy, semuanya bahasa Itali semua. Langsung aja kita buka hand gripnya, barangnya. Oke, kita buka, kita taruh dulu. Kertasnya gini aja. Nih, Domino A4 nih, original sih, Itali. Kertas aja gitu tuh. Kertas untuk hologram, dia di tempatnya ini. Hologramnya nempel di tempatnya. Ini kita singkirin dulu, kita lihat isinya apa aja. Nah, ini di sini ada satu buah panduan pemasangan mungkin ya. Bahasa Itali sama bahasa Inggris. Oh, ada bahasa Inggrisnya cuy. Jadi ini untuk orang Itali, biar bacanya enak ya bahasa Indonesia, tapi nggak ada ya, karena ini original dari Itali ya. Barang impor. Udah kosong. Gua nggak ngerti baca gimana. Ya paling masang ya, masang aja. Nanti kita pemasangannya seperti apa. Kita dapat satu buah buku petunjuk. Terus ada stiker juga di sini. Nih, stiker Domino Racing-nya. Ya kalau dapat, kita beli barang original pasti dapat stikernya ya. Gitu. Oke, untuk langsung kita ke hand grip-nya. Nih, kita singkirin dulu nih yang ini nih biar enak kita lihatnya.
Jadi ini hand gripnya, tadi barang udah kita singkirin semua biar fokus ke hand gripnya yang kita review langsung ya dari barangnya. Ini ada dua ya, kalau ada satu gimana ya, kita beli satu kan nggak mungkin juga ya. Pokoknya lu beli hand grip satu pasang dapat dua kiri kanan gitu. Gitu ya, jadi lu kalau beli hand grip cuma dapat satu, balikin aja barangnya bro gitu cuy. Jadi ini gua yang kanan dulu. Bahannya di sini karet, dan di sini ada tulisan. Nah ini kode tipenya A450 41D. Duh burem, bentar cuy. Nah nih, sorry teman-teman, burem. Di sini juga ada mereknya, Domino. Nah ini juga ada tulisan di sini. Made in Italy. Ini yang kanan ya. Kalau yang kirinya ini bahannya sama aja, karet. Di sini juga ada tipenya. Ini A450 Domino, ada tulisan dominonya di hand gripnya, dua ya, depan sama belakang. Ketika diputar gini kan nih, jadi dia ada tuh. Dan untuk bagian kiri juga ini masih ada tulisannya juga, sama kode merek, sama ininya, made in Italinya, produk ini dari Itali. Yang namanya hand grip di mana-mana pasti sebelahnya lebih besar daripada, jadi ini satu besar satu kecil gitu. Yang besar ini buat yang kanan, buat untuk kita ngegas kalau di motor. Yang kecilnya langsung nyambung di stangnya itu, aluminium stangnya, seperti itu. Oke, habis ini gue pasang di motor nih yang udah lu lihat sendiri nih ya, motor CB nih, motor CB Sultan lah gitu cuy. Jadi ini untuk harganya sendiri, oh ya gue belum nyebut untuk harganya ya. Ini harga dibeli dengan kemarin kita beli untuk merek Domino tipe A450 ini. Nah, gue beli dengan harga 300.000. Lu bisa langsung nyari di toko-toko variasi atau modifikasi gitu untuk hand grip seperti ini. Tapi jangan kaget cuy, harga emang 300.000 dan kualitas juga emang bagus banget nih, karetnya beda dari hand grip lainnya lah gitu. Oke, langsung gua pasang aja abis ini, jangan kemana-mana, lo tetap ikutin gua terusnya. Jangan lupa lo subscribe, lo komen, lo like video gua gitu ya. Ya pokoknya lu tonton terus biar channel gue ini makin berkembang gitu kan ya, berkembang biak biar nanti ada punya anak cuy gitu. Oke, langsung aja pemasangannya.
Oke, akhirnya ini hand grip udah selesai gue pasang. Untuk hasilnya kayak gini. Ya, karena kemarin kan untuk hasilnya jadinya ini rapet gitu. Kalau kemarin kan di sininya masih ada celah di hand grip sebelumnya. Ini akhirnya udah gue rapetin juga. Ya, karena bawaannya lebih panjang si domino ini yang original. Panjang jadinya untuk sama jalur stangnya juga udah ngepres bagus. Ini untuk bagian kirinya. Kalau untuk kanannya nih, untuk kanan dia emang sengaja ada jarak di sini gitu ya. Dan di sini juga kita rapet. Ini yang kita cari sih. Kalau untuk pemakaian kemarin gua semalam udah nyoba untuk di hand grip ini di tangan rasanya enak banget. Untuk domino A450 ini ya sesuai harga lah. Ada harga, ada kualitas, ada perasaan yang gimana gitu ketika lu memakai barang itu gitu. Dan mantep banget sih, di tangan nyaman, menurut gua nyaman sih gitu. Jadi kalau bagi lu yang penasaran silakan langsung beli aja untuk domino tipe A450 gitu. Jadi untuk domino ini ada berapa macam, tapi gue milih A450 ya. Yang gue beli ini 450. Kalau untuk harga sendiri ya, udah gue bilang ya, ini harga untuk hand grip domino ini 300.000 harganya. Entah kemahalan, entah kemurahan, gue nggak tahu. Tapi gue suka gitu. Ya menurut gue masih worth it lah untuk CB, motor CB mah gitu, untuk motor modifikasi-modifikasi kayak gitu masih worth it. Oke, itu aja mungkin ya dari review unboxing yang tadi dari gua buka, gua ngejelasin sampai pemasangan gitu kan ya. Sampai gua pakai juga, gua rasain pemakaiannya. Terusnya jangan lupa lu subscribe channel gua, lu like, lu komen ya, supaya channel gue lebih maju lah, berkembang segala macem. Terus jangan lupa lu lonceng biar lu dapat notifikasi video ketika gue upload video seperti itu cuy gitu. Langsung gue tutup aja video ini. Maaf kata kalau kata-kata gue banyak yang salah atau video gue kurang bagus gitu ya. Yang penting lu support gue, komen, jangan lupa lu like video gue, tonton sampai habis. Thank you. Bye-bye.